Oke, sekelas info teman-teman yang punya Vario 125, untuk keluhan lampu depannya mati-mati, mungkin lampu ratingnya mati-mati ya, dan ada yang mati-matian gitu, jadinya nggak bisa connect hidup terus gitu, jadinya problemnya ini kayak semacam main-main. Ini permasalahan di kabel leher ya bro ya, jadi ya, kabel lehernya ini banyak yang putus. Enggak, ini ada putus berapa ini? Ada putus banyak loh ini. Ada putus 6 biji. Ya. Ini banyak. Jadinya kendalanya di kabel lehernya. Jadinya sampean cek ya di kabel lehernya ya. Kalau misalkan lampu depannya main-main, mati enggak, mati hidup berarti kabel lehernya yang bermasalah. Ya, kita sambung aja terus kita coba ya. Oke ya teman-teman, ini udah disolasi rapi ya, udah disambungin semua. Kita langsung dicek aja. Nah, sekarang hidup lagi ya. Hidup. Indikator jauhnya hidup juga ya. Rating hidup, semua hidup. Ya, ini tinggal nyolasi aja, disolasi terus jangan diikat ya di putih-putihnya ini ya. Soalnya kalau diikat di putih-putihnya itu yang bikin ketorak ketarik ya. Oke, jangan lupa follow akun saya, banyak tim menarik tentang sepeda motor ya.